Spider-Man 2 adalah sebuah game PS5 eksklusif Insomniac dan dia adalah sebuah game yang successful prior kepada sebuah game Spider-Man yang masterpiece. Peter Parker sebagai Spider-Man, Miles Morales sebagai Spider-Man dan kita boleh main kedua-duanya. Kraven datang ke New York untuk memburu benda yang baru, Peter Parker dapat black suit dan ceritanya berterusan macam tu lah. Kali ni map New York lebih besar daripada dulu dan tak kira siapa pun Spider-Man yang kita main. Ada setengah mission yang perlukan kita bermain Peter sebagai Spider-Man dan ada juga mission yang perlukan Miles Morales sebagai Spider-Man. Tetapi kalau untuk free roam, kita boleh pilih sesiapa sahaja, tak kira siapa pun, boleh bertukar macam tu saja. Dan game ni berjaya untuk mengimbangkan kedua-dua karakter ini. Dan yang paling best dalam game ni adalah symbiote suit tu. Kita boleh nampak progression Peter bila sebelum dan selepas dia dapat symbiote suit. Dan bila cakap pasal map tu lebih besar dan dorang tak nak bosankan pemain, dorang ada tambahkan satu ability baru iaitu web gliding. Kita boleh glide pusing-pusing macam Batman. Lepas tu ada laluan udara yang membolehkan kita untuk jadi lebih laju. Dan adakah web gliding ni lebih laju daripada web swing? Ya, dia memang lebih laju. Sebab kali ni, kalau korang nak fast travel, kalau macam dulu korang kena synchronisekan tempat tu baru boleh korang fast travel. Tetapi dalam game Spider-Man kedua, korang perlu settlekan beberapa mission untuk unlockkan fast travel tu. Dan cakap pasal fast travel tu, dia lebih mantap dan lebih style daripada dulu. Korang hanya perlu pilih je location dekat mana, korang tekan je button dan kemudian dia akan terus fast travel tu tanpa ada cutscene. Dan daripada segi fighting combat pula, saya boleh katalah yang fighting combat dalam game ni sebenarnya sama je macam yang game yang pertama. Tapi kali ni dia buatkan fighting combat tu lebih senang dan lebih mudah. Disebabkan oleh diorang bubuh pelbagai tag dan juga special ability untuk setiap karakter tu. Dan yang paling saya terkejut sekali adalah mission MJ dalam game ni. Kalau dulu masa game yang pertama, mission MJ hanya suruh-suruh. Dalam game ni, dia diberikan satu weapon dan bukan hanya diberikan. Kita boleh guna weapon tu untuk menewaskan musuh. Dan dari segi villain dia pula, saya rasa kesian dan risau dekat aktor Aaron Taylor-Johnson sebabkan dalam game ni, Kraven the Hunter adalah dalam keadaan prime dia. Dia lebih ganas, dia lebih seram. Dan juga kita sebagai Spider-Man menyelamatkan villain lain daripada Kraven ni sendiri. Tu dia punya tahap gila dalam game ni. Dan ada juga villain-villain lain seperti Mysterio, Lizard, Sandman dan juga Venom. Cakap pasal Venom, dia ni agresif gila tu. Dan dia punya amarah tu lebih gila, lebih agresif dan dia sangat dahagakan darah. Itu Venom. So, adakah game Spider-Man 2 lebih best daripada Spider-Man 1? Saya boleh katakan Spider-Man 2 dia lebih besar daripada Spider-Man 1. Tapi kalau lebih best, Spider-Man 1 lebih gempak lah sebab dia lebih mencabar. Dan saya bagi rating game ni layak untuk dibeli dengan harga penuh. Dan dengar cerita, Deadpool akan muncul dalam Spider-Man 3. So kepada korang yang dah main game ni, apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat bawah. Salam gaming sedunia.